luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketaatanku, mihrabku, perjalananku. Kiblat hatiku hanya untukmu, jangan gelir di nafsu. Engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku.
tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketaatanku, mihrabku, perjalananku. Kiblat hatiku hanya untukmu, jangan gelincir di nafsu. Engkaulah maksudku, engkaulah
tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udhu bika min ha'ula'il arba' amin amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat, tuan-puan yang budiman, adik kakak, anak-anak semua yang bersama-sama dengan ustazah pada pagi ini, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala kurniaan Allah. Ya, pada pagi yang penuh barakah ini, kalau di tempat ustazah, alhamdulillah cuacanya redup saja tuan-puan sekalian. Ya, boleh jadi juga di tempat tuan-puan juga sama. Ya, alhamdulillah berada lagi dalam majlis ilmu. Dan kali ini kita bawakan khas untuk tuan-puan sekalian dengan tetamu yang bagi ustazah sahabat sekalian terlalu istimewa. Kami baru saja berkenalan. Ya, tapi alhamdulillah silaturahim itu hangat rasanya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi daripada silaturahim tu ustazah panjangkan untuk silaturahim dengan semua sahabat-sahabat semua. Adik kakak, ya insya-Allah kita akan mengambil ilmu daripada beliau. Jadi terima kasih kepada yang bersama-sama dengan kami dan ustazah menjemput tanpa melengahkan masa lagi membawa masuk bersama-sama dalam dalam online kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia, yang dikasihi Datuk Farida Hanim Harun atau yang lebih mesra dikenali dengan Ibu Hanim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa khabar ustazah? Apa khabar semuanya yang sedang ada sekarang ini? Masya Allah, I'm so happy dijemput ustazah untuk berjumpa dengan anda semua untuk bersama pagi ini. Insya Allah banyak yang ibu nak share juga sebenarnya. Kalau ibu duduk kat tengah-tengah antara dua bunga, tapi bila ibu ada kat tengah-tengah, saya tak pandang lah bunga tu. Masya Allah, maknanya senyuman ibu, aura ibu, Masya Allah, sangat menarik perhatian kami. Ya, kami berharap berdoa kepada Allah. Ya Allah yang memberikan hidayah, Allah yang mewariskan ilmu kepada kita semua untuk memberikan ilham terbaik kepada ibu, untuk ibu berkongsi dengan kami pada pagi ini. Di bawah tajuk kita, iaitu bisnes maju barakah petua ibu, iaitu Ibu Hanim, ya ustazah host di hari ini, ya. Insya Allah akan bawa sahabat-sahabat kita. Sebab begini, ibu. Yeah. Okay, saya lupa ya, saya kena perkenalkan ibu dulu, ya. Ibu adat lah, ya. Walaupun ibu ni memang sudah dikenali sangat, tapi ya, tata susila kita juga, ya, memperkenalkan tetamu. Jadi yang Datuk Farida Hanim Harun, atau lebih mesra dikenali sebagai Ibu Hanim, adalah Presiden
ENAMS Leadership yeah. Solution Sdn. Bhd. ENAMS International Sdn. Bhd. Penasihat Pembangunan Kepimpinan Strategik SPRM serta Penasihat Pembelajaran MACA. Beliau juga adalah penasihat pembangunan organisasi dan kepimpinan di beberapa syarikat lain. Masya Allah, berpengalaman lebih daripada 20 tahun dalam bidang pembangunan modal insan dan pengalaman dalam mengetuai projek-projek perubahan organisasi, transformasi serta projek-projek yang bertumpu pada peningkatan kualiti. Masya Allah, Allah kayakan Ibu Hanim dengan pengalaman. Ya, sebab itu Alhamdulillah Ibu Hanim sudi nak berkongsi pengalaman dengan kita semua pada pagi ini. Yang kalau dibacakan tentang Ibu Hanim, ya, pakar pembelajaran pembangunan organisasi, pengurusan perubahan serta pembangunan kepimpinan. Sebelum ini pernah berkhidmat sebagai perunding kualiti, penasihat proses transformasi dan panel hakim di Convention Quality Petronas Syarikat Minyak Negara, ya. Panjang ya Ibu ya? Ya panjang. Itu belum masuk lagi kepada apa ni, nak berkenalan dengan Ibu Hanim secara peribadi, keluarganya dan sebagainya. Jadi mungkin ada kekurangan pada apa ni, pada pengenalan yang Ustazah sebutkan. Tapi kita telah pun bertemu dengan Tuan Empunya Badan, iaitu tokoh yang kita sayangi, Datuk Faridah Hanum. Jadi mungkin ada beberapa yang Ustazah serahkan kepada Datuk Faridah Hanum sendiri, ya, Faridah Hanim sendiri, untuk memperkenalkan diri beliau dengan lebih dekat lagi dengan kita semua. Jadi sebagai permulaan, Ibu Hanim boleh perkenalkan lagi kepada kami, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, thank you so much everyone. Namanya seperti Ustazah dah sebut tadi, panggil saja Ibu Hanim. Ibu dah berumur 56 tahun, mempunyai dua orang anak, sebenarnya tiga orang anak, ya. Satu tu dah pulang ke rahmatullah. So the eldest one is supposed to be umurnya sekarang 34 tahun. Yang kedua berumur 33 tahun. Yang bongsu berumur 31 tahun. So suami ibu adalah seorang pencen, juru terbang helikopter. Ibu berasal dari Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dan ibu banyak juga bersekolah di Maktab Rendah Sains Mara Pengkalan Cepa. Dan duduk di Terengganu agak lama lah sebab Petronas di sana dahulu. So ibu ni kata Kampung Baru pun ya, Pantai Timur pun ya. So everything lah, anak pun lahir dekat Terengganu. So ibu hampir 20 tahun dengan Petronas, 3 tahun dengan SPRM, 6 tahun dengan usahawan. So pengalaman ibu dalam bentuk bisnes korporat, Fortune 500 International, beratus-ratus syarikat tu seluruh dunia. Dan juga dengan law enforcement seperti SPRM, ibu sangat memahami. Sebab ibu install semua leadership development pipeline di sana. Dan ibu juga sangat memahami usahawan setelah lama bersama mereka. Ibu tahu jatuh bangun usahawan, kesusahan mereka. Ibu sendiri pernah ada kedai pada tahun 1989 sehingga 1993 di Kertih dan di Dungun. Dungun dekat sebelah AA Restaurant tu, depan dengan CIMB Bank. So memang ibu buat supply. Masa tu ibu belum masuk Petronas, supply kat Petronas. Ibu buat gas, Cenderahati, interior design. So quite a good business. Sehingga kan ibu Ustazah, ibu accident pada tahun 1991 yang sangat teruk, dekat Bukit Bauk, jalan dari Paka nak ke Dungut. So jalan tu dulu was like macam jalan Kamera Highland tu. Sebelah sini sungai, sebelah sini bukit. So head on lah, memang langgar sebelah kiri teruk bahagian ibu. So driver ibu, ibu yang teruk lah, driver ibu okey lah, dia lutut dia teruk. So setahun juga ibu atas wheelchair dan tak boleh berjalan. And then ibu fizioterapi sebab ibu tengok anak ibu yang kedua tu Haziq, dia dilahirkan cacat pendengaran. Jadi kalau ibu dah jadi macam sayur, tak boleh bangun like a vegetable, siapa nak bantu Haziq? Sebab ibu pernah janji dengan Haziq masa umur dia setahun, kita dapat tahu yang dia cacat pendengaran daripada lahir. Ibu janji dengan dia, so ibu dokong dia masa tu ibu tak accident lagi, yang dia akan satu hari boleh bercakap sama ada pakai hearing aid ke, baca lip seorang ke. But I got to research something about that. So asbab ya, blessing in disguise, orang kata Allah bagi sesuatu tu punya ada banyak kebaikan. Because Haziq macam tu, dan ibu pula dalam keadaan yang sakit,
So ibu jadi fighter and ibu belajar sangat banyak pasal early childhood development untuk Haziq. Untuk Haziq sebab deafness is also brain injury. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak buat patterning, macam mana kita. So ibu belajar dengan seorang guru bernama Profesor Dr. Glenn Doman daripada Philadelphia, Amerika. Ibu belajar banyak pasal early childhood development, psikologinya, synapses, neuronnya, brain developmentnya. Sehingga kan Petronas panggil ibu lepas ibu kat Pewaja. Ibu sebenarnya ada lepas tu ke KL jual semua bisnes ibu. Tapi sebab dah tak boleh teruskan sebab ibu kena buat fizioterapi dan anak ibu kena buat speech therapy yang harganya sangat mahal. Dulu kan zaman tu satu jam dah 100 lebih and dia memerlukan berjam-jam dalam seminggu. So we need to have a lot of money. Dalam keadaan sakit ibu tetap mencari kerja walaupun suami ibu dah bekerja di Kertih. So we are kata duduk jauh lah with each other, demi pengorbanan suami isteri demi anak-anak dan demi kesihatan ibu. So duduk menumpang rumah mak mentua lama juga di KL. And then bila Haziq dah okey sikit dan macam boleh bercakap, I've decided untuk transfer ke Kemaman. Di situ ibu jadi cikgu tadika pewaja. Sanggup tu. Padahal level of learning ibu tinggi in accountancy. I mean I'm a bright student and very hardworking. Dan ibu masa kat KL tu kerja macam-macam, memang top notch gaji zaman tu, RM10,000 sebulan tu kira tinggi those days lah. Tapi ibu tinggalkan semua tu untuk dapatkan gaji RM1,000 lebih je demi anak. Sebab anak ibu boleh masuk kindergarten normal school hanya kalau ibu jadi cikgunya di situ. Kalau tidak, dia kena masuk sekolah khas. So pengorbanan ibu, ibu nak pergi dekat dengan suami, dapat dekat Kemaman which is quite close to Kertih, dan demi anak ibu tinggal semua dan ibu start balik kehidupan di Kemaman with my child. That's where I started. And from there Petronas dengar ibu exist. So dia ajak ibu, dia jemput, tawarkan ibu jadi pengetua tadi ke Taska Petronas Kertih. That bermula hidup ibu di Petronas. And ibu jadi performer walaupun dalam kesakitan. Dengan tulang belakang ibu operate every 3 years, kena operate letak besi belakang 6 skru kat tengkuk. But ibu still mau, tak nak tunjuk kat Petronas ibu sakit, takut dia buang ibu. Because I need the money and I love the job. Sebab ibu rasa ibu lupa sakit ibu bila ibu sibuk. Dan ibu ada anak-anak yang will benefit sebab ibu pengetua tadi kat Taska Petronas Kertih. Nanti dia masuk sekolah Kertih, sekolah rantau, semua dia besar semua. And then ibu dinaikkan pangkat-naik pangkat, masuk dalam jurusan quality iaitu ISO 9000. So ibu ada kemahiran dan certification on that. And from there ibu sangat into pembangunan organisasi, macam mana nak tahankan bisnes lama. Sebab bila ibu perform, terpaksa naik pangkat tapi tak ada position situ, pindah dekat anak syarikat lain. Lepas tu nak naik pangkat, pindah. Last-last pindah ke Kuala Lumpur balik. Bawa semua anak-anak ke Kuala Lumpur, KSCC Twin Tower. Lepas tu pindah lagi ke Bangi, PLC, Petronas Leadership Center, sebagai pakar pembangunan organisasi, pembelajaran dan pengurusan perubahan. Yang mana ibu kena jaga beratus-ratus anak syarikat seluruh dunia supaya mereka punya bisnes boleh sustain. 20 years ibu, hampir 20 tahun ibu buat kerja tu. Itulah pengalaman ibu. Allah ibu. Apa yang Ustazah terlintas sekarang bila dengar apa yang ibu telah kongsikan adalah betapa hebat, betapa maha baiknya Allah Azza wa Jalla. Kita melalui sebuah proses kehidupan, jatuh bangun, pahit manis, tapi sampai satu ketika, sampai satu tahap ketika mana kita mengulang balik ya semua yang telah kita lalui. Tengok ibu menceritakannya dalam keadaan tersenyum. Ya, ibu menyebutnya dalam keadaan dengan muka yang sangat manis, dengan wajah yang berseri-seri. Masya Allah, betapa maha baiknya Allah. Sebab itu, ya, bila Allah beri kita pengalaman, sebenarnya Allah nak bawa kita untuk menggali lagi ilmu, meneroka ilmu yang sangat luas. Ilmu Allah terlalu luas, ya. Jadi dengan apa yang telah ibu sebutkan tadi, Masya Allah, daripada sebuah kehidupan yang ya, yang panjang, yang macam-macam dilalui. Jadi insyaAllah ibu, kita nak mulakan sikit sebanyak perbincangan kita pada hari ini di bawah tajuk kita Bisnes Maju Berkat Petua Ibu. Di mana kalau kita tengok sekarang ibu, ini yang Ustazah dan kita semua boleh lihat sendiri dalam fasa pandemik ini, ataupun mungkin kita boleh sebut kita masih lagi fasa pandemik ya, belum lagi masuk pada
pasca pandemik tu kan ya, masih lagi dalam keadaan wabak tu berleluasa, kita dapati ya mungkin segelintir daripada kita memang menghadapi kesulitan ya dalam perniagaan, dalam nak membayar komitmen-komitmen yang perlu diuruskan oleh keluarga. Jadi kita tengok ramai khususnya kaum wanita juga terlibat dalam bidang perniagaan. Kadang-kadang terlibat tu tanpa ilmu sangat pun. Ya, tanpa kemahiran pun. Orang jual tu kita pun jual, ya. Ikut-ikut dan je lah. Kadang-kadang tanpa sokongan. Tak ada siapa sokong pun, ya. Mungkin boleh jadi pasangan pun kadang-kadang tak berapa setuju. Bahkan ada ramai juga yang memulakan perniagaan tanpa modal yang besar pun. Ya, dan kadang-kadang margin keuntungan tu sangat kecil. Betul. Dibandingkan dengan apa, dengan kerja yang harus dibuat. Jadi Ustazah fikir, ya, Ibu Hanim, sangat perlu kepada motivasi, ya, dan Ustazah percaya kita bertemu dengan memang orang yang tepat, ya, memberikan semangat kepada semua. Di mana asas permulaan kepada perniagaan yang kita nak buat, ya, supaya lebih lebih konsisten, ya, tak mudah putus asa. Jadi silakan Ibu Hanim untuk mengatasi, ya, dengan apa yang Ustazah persoalkan tadilah. Okay, Masya Allah, such a good question. Semua yang tengah dengar dekat luar ni, memang kadang-kadang kita ni, especially lah kalau ada yang wanita yang mendengar, it's not easy, bukan senang nak menjadi founder perempuan, wanita. Kekuatannya Allah luar biasa. Nak jaga suami lagi, anak lagi, business lagi, you know, a lot of things yang kita. Cuma kita kena ingat satu perkara lah. Kita ada dua benda dalam yang Allah buat, which is feminine leadership dengan masculine leadership. Feminine ni tak kira lah lelaki ke perempuan ke, dia boleh jadi feminine. Macam Asma'ul Husna, I was made to believe by Pak Ari, dia ada dua bahagian. Dia ada femininenya, dia ada masculinenya. Sama juga sebagai satu institusi kekeluargaan, yang mana Allah wujudkan ayah dan ibu. This is a signal actually untuk organisasi. Dia praktiskan kita dekat family. So ada feminine leadership iaitu emaknya, dan ada masculine leadership iaitu ayahnya. Balance leadership ni kalau power, insyaAllah the whole organisation akan menjadi stabil. Orang kata sustainable lah. So elemen yang sama kita ambil letak dekat organisasi. Kalau kita bad leader dekat sini, kita bad leader juga dekat sana. Cuma dekat sana kalau kita lah number one leader, katalah kita lah foundernya, kita kena cari orang lain, suami kita ke, or somebody strong dekat situ, pangkat anak ke apa ke, yang akan contribute the balance untuk menjadi masculine leadership supaya organisasi tu boleh menjadi stabil. Jadi dia ada dengan feminine. Sebab itu ibu selalu kata, be a superwoman, not a superman in a woman. So kita tak perlu jadi lelaki, kita boleh hebat dengan menjadi wanita sejati. So memang nak buat bisnes ni, wanita sebenarnya sangat terror. Sangat terror sebab hanya dengan menggunakan sifat keibuan dia, dengan dia punya radar yang sangat sharp, ya, dengan dia punya big picture, bayang dia boleh manage anak-anak dia, dia boleh manage dapur anak-anak dia, and yet at the same time boleh buat career. Kehebatan yang Allah bagi pada wanita ni, bayang kalau dia buat dalam satu bisnes. Radar dia, dia boleh dengan sudut-sudut mata tengok anak tu berlari ke mana-ke mana. Itu terrornya orang perempuan. So just be woman and just be hebat. Soalan Ustazah tadi kata, macam mana kita nak ada energy, ya, macam ibu dah melalui pelbagai benda dalam hidup ibu. I just lost my mom, bonda ibu, ya, pada bulan Ramadan baru ini. I lost my father pun pada bulan Ramadan. And ibu dengan mak ibu sangat rapat. And dia sangat hang on to ibu untuk bermanja. Dia seorang yang garang. My mom seorang yang tegas. Dia macam, kalau imagine cerita lama-lama, cerita Melayu dulu-dulu kan, gu besar tu, spek kecil tu. Dia cakap orang putih sangat terror. Tapi tak tahu kenapa kalau dia dengan ibu, dia sangat soft spot. Dia kalau duduk sebelah, ibu duduk tepi katil, dia duduk tepi tu kan, dia macam anak-anak kecil yang sangat excited tengok ibu balik kerja nak jumpa dia kat bilik dia. So bila ibu duduk sebelah dia, ibu mesti peluk dia, cium tepi, you know, ni. So I've been brought up with a mother yang sangat bagi proverb-proverb orang putih yang sangat terror untuk bentuk hidup ibu. So I lost her, and then I lost my first son. Allah ambil balik anak sulung lelaki ibu, dan insyaAllah semoga dia panggil ibulah masuk ke syurga, berjumpa dia.
ya, Muhammad Firdaus. Dan ibu ada dua anak yang sangat dah besar dan sangat sangat rapat ni ibu, sangat bertanggungjawab, iaitu Farah dengan Haziq. We are, our bond is very strong. Jadi memang masa nak buat bisnes ni, kita punya big why kena strong. Tu ibu nak cerita kejap lagi macam mana kita nak buat why map. Harap dia boleh menjadi orang kata apa, an inspiration to all of you. Apa yang berlaku dalam hidup kita, susah atau senang, is to create your big why nanti. Apa yang berlaku dalam hidup ibu, ibu rasa Allah tengah prepare ibu untuk menjadi guru kamu. Ialah Allah tengah prepare ibu untuk memahami erti kehilangan, kerinduan, kesakitan. Bayang ibu ada 6 skru kat sini. Ibu ada titanium kat belakang dan ibu dah 56 tahun. Dan setiap 3 tahun ibu buang rahim. The whole of my rahim buang sebab ada cancer scare. Yang masa tu ibu umur 30 tahun lebih, dalam 35. Can you imagine how I feel sebagai seorang wanita yang tak berguna, tak boleh bagi zuriat dekat suami dia? Kalau tak diiman lah ibu boleh cakap macam tu. Memang mula-mulanya ibu down, tapi later ibu take it as Allah has a plan, ada perancangan untuk ibu. Ya, yeah? And then masa ibu ada letak besi ni 2 years ago, letak 6 skru and kesilapan sedikit dalam operation tu yang mana ibu kesakitan sampai hari ni. Ibu minum sekejap ya sayang. Silakan. Masya Allah, ibu, tak tahu, ibu minum dulu ibu. Maaf, pihak kami tak sediakan minuman. Apa? Itu alhamdulillah, masya Allah. So life is hard, it's okay. Life is hard because Allah loves you. Kalau kita life is too good, sepatutnya kita tanya, Allah dah lupa kat kita ke? Nak make us better. Allah, have you forgotten about us? You know those kind of things. Maaflah kalau ibu banyak refer dengan bahasa Inggeris. So life ibu memang challenge lah, one after another. My father passed away umur 57 tahun. Umur dia 57. Umur ibu sekarang, that is like 20 years ago. And masya Allah, too early. Dia seorang yang sangat kuat. And ibu dibela nenek masa kecil-kecil dan dia meninggal. Dan dia macam mak ibu lah. Dia meninggal pada umur ibu standard 4. So there's many things. Ibu ada cancer scare, buang rahim. Ibu macam-macam lah. So tapi bagi ibu, and ibu ada rheumatoid arthritis, yang mana tangan kaki ibu, mak ibu, dia naik-naik atas each other and sangat painful, macam ada pisau. Itu rheumatoid arthritis. Dan menurunnya adalah ibu. Sekarang ibu, my feet are all in pain. Naik tangga pun sangat sakit. So but ibu masih senyum dan ibu masih memberi kasih sayang pada semua orang. Dan ibu ada big one yang sangat besar. Masa ibu dekat Petronas, ibu tengok bisnes yang maju semua bisnes-bisnes yang bukan bangsa kita, ya, luar negara and all that. And Islam punya bisnes tak banyak yang structured, yang tahu secret-secretnya. Di Petronas, ibu rapat dengan banyak international consultant yang harganya sangat mahal. Diorang banyak tools dengan secret-secret yang diorang bagi advice pada company besar-besar yang kena bayar mahal. Petronas a billion dollar company, dia mampulah. Tapi ibu, sebab kerja ibu memang menggubal balik apa yang mereka punya teori supaya boleh menjadi satu formula yang boleh diguna pakai oleh semua orang di Petronas, apa jenis bisnes besar kecil pun, sebab dia banyak. So bila ibu tengok semua tu, ibu decided, ya Allah, kalaulah ilmu-ilmu ini dapat dekat anak-anak ibu seperti all of you yang umur lebih kurang anak ibu, yang dah pandai berniaga, yang zaman dulu tak pandai berniaga, dia orang mesti bisnes dia boleh sustain. Sebab ada pelaporan yang ibu baca masa ibu di Petronas, SME di Malaysia yang banyaknya orang kita Islam, SME di Malaysia hampir lama boleh bertahan dia dah 3 hingga 5 tahun. So that scares me. Ada seorang mak ni duduk kat dunia korporat, tahu semua formula dan rahsia-rahsia ni, boleh duduk diam berbahagia dengan salary yang besar di situ. I don't think that should work. That's not very right. Dan sebagai seorang mak, big why ibu adalah untuk memastikan semua usahawan-usahawan muda yang bersungguh nak berniaga ni diberikan ilmu dan rahsia-rahsia supaya bisnes boleh bertahan lama dan mereka boleh berjaya menguatkan balik, merangkul balik ekonomi dunia, atau mula dengan ekonomi negara. When Islam or good people pegang ekonomi negara, duit tu lebihan dekat, dan orang yang bertakwa
dia orang boleh bagi give more to other people sebab dia punya belief system memberi lebih rezeki dia akan lebih berkat. So but kalau yang kaya tu drug pusher, seorang yang supply dadah, can you imagine kalau dia lebih kaya, lebih banyak penagih dadah yang berlaku. Sekarang rebutan berlaku, ekonomi punya percentage tu siapa nak rebut dan kawal. Kalau orang Islam yang muda-muda kuat ni tidur, jadi kita yang salah bila diorang yang merangkul ekonomi and make decision tak mengikut ketakwaan mereka. Sebab tu ibu punya big why, all of you tak kiralah siapa pun, dalam bentuk cara ustazah ke, whatever we do, whatever we do, kita kena do all out dan big why ibu untuk menjadikan semua usahawan di Malaysia ni, especially yang beragama Islam, supaya mereka boleh menjadi EBIT liu yang ramai, yang boleh bayarkan sewa rumah orang yang duduk tepi sampah. But we only have one EBIT liu. We need more. Jadi tidak akan ada orang miskin atau orang susah di dunia ini. Hidup ibu dah penuh dengan tangisan. It's time to smile. It's time to be strong. It's time to peluk all of you dengan ilmu yang ibu ada, so that you will bangkit and never give up. Sebab ingat, kalau kita tak laju, orang lain yang akan ambil ekonomi itu. Dan kaya itu bukan benda yang tak elok. It's not a dirty word. Kita wajib kaya dalam masuk kategori ni. Sebab kita mix agama punya country. Mereka dapat ekonomi itu sebab mereka rajin. It's not their fault. Jangan burukkan sesiapa, whether dia Islam or not. Sekarang burukkan kita. Kita tak maju sebab kita tak ada ilmu. Mungkin ada seorang mak kat Petronas tu yang duduk bersenang-lenang tak keluar tolong, atau guru-guru lain tak bantu, or you yourself don't want to help yourself. Kita together, kita kena lari lebih laju daripada mereka. Mereka dah laju, tapi Allah sayang kat kita, dia bagi kita COVID-19 supaya semua boleh start from zero, reboot balik, dan semua mampu untuk kejar balik yang dulu bangsa asing dah terlalu jauh. This is your opportunity, honey. This is your time to really be extremely rich dan buat rumah tahfiz banyak-banyak, bina masjid. Ibu dah tak nak tengok lagi dah masjid yang toilet dia kotor. Mana pergi anak-anak ibu yang kaya yang nak tolong supply maintenance to these places, rumah Allah tu. Cuba pergi kat tempat-tempat yang bukan beragama Islam, bersih macam nak gila. What happened to our schools, sekolah agama? Sangat daif. What happened to masjid and surau? Masuk toilet pun ngeri. So don't let that happen, embarrassing. Itu rumah Allah. What's wrong with all of us? We need to be rich. We need to be extremely rich. Masya-Allah, ibu apa yang ibu cakap tadi yang ustazah boleh simpulkan, ya, antara perkara yang paling asas sekali adalah maknanya membentuk leadership, ya, dalam perniagaan kita. Dan ia semacam memberikan satu petunjuk bahawa perniagaan kita ni tak boleh bersifat peribadi ataupun individu semata-mata. Ya, tapi alangkah cantiknya, indahnya boleh melibatkan pasangan, melibatkan keluarga, ya, yang saling lengkap melengkapi, tampung-menampung, sebab perniagaan ni adalah salah satu juzuk daripada kehidupan. Ya, bukan bermakna ia terpisah daripada kehidupan kita. Betul ya ibu ya? Betul, sangat betul. Adalah asas yang insya-Allah akan membawa untuk kita sama-sama tenang, bahagia dalam bisnes yang kita lakukan. Sebab ibu minta maaf cakap, kadang-kadang bila kita sebut tentang alam perniagaan, ya, tentang keusahawanan, tentang bisnes, ia macam satu perkara yang boleh kita bayangkan suasana yang sangat sibuk, ya, keadaan yang sangat tertekan. Dan itu memang di antara perkara yang berlaku bila kita terlibat dengan perniagaan. Ya, sibuk dia lain macam. Ya, tak berhenti kepala otak kita berfikir, tenaga kita bekerja, ya, perasaan emosi kita berjumpa dengan orang ni, berjumpa dengan orang ni. Itu memang kesibukan yang berlaku. Ya, yang kadang-kadang bila orang duduk dalam perniagaan, ya, kadang-kadang dia terlepas pandang sisi kekeluargaan tadi. Ya, terlepas pandang hak pasangan, terlepas pandang hak anak-anak. Tapi subhanallah, dengan apa yang tadi telah ibu bentangkan, ya, bagaimana cantik yang mengasaskan sebuah perniagaan yang saling lengkap melengkapi, ya, yang melibatkan juga keluarga kita bersama, ya. Dan satu perkara yang saya nak kongsikan ibu, ya, respon ustazah juga terhadap apa yang ibu sampaikan tadi. Nice.
Ustazah rasa sangat penting untuk kita meletakkan mengenal pasti persoalan ya yang mendapat jawapan yang terbaik daripada diri kita sendiri dengan izin Allah, iaitu soalan kenapa kita berniaga? Kenapa kita nak jadi kaya? Ya Ustazah fikir kita jangan buang masa menanti jawapan tu 10 tahun lagi atau menanti jawapan 20 tahun lagi. Sebab ada orang tuan-puan kesibukan dalam alam perniagaan, dia baru bertemu dengan jawapan kepada soalan kenapa dia berniaga? Kenapa dia nak jadi kaya? Tapi dia bertemu jawapan tu lepas 20 tahun. Dia bertemu jawapan tu lepas 25 tahun. Sedangkan itu adalah soalan pertama yang kita kena garap sebelum kita mulakan perniagaan. Kenapa aku nak berniaga? Kenapa aku nak jadi kaya? Ya, kita listkanlah tuan-tuan sekalian 10 sebab, 15 sebab, 20 sebab. Masya Allah, bila kita bergerak dengan satu objektif yang sangat jelas, Masya Allah kita akan melalui alam keusahawanan, alam perniagaan, ya, alam pekerjaan, karier kita ni dengan apa? Dengan semangat yang kuat. Kenapa? Sebab kita jelas satu persatu kita nak capai. Betul ya, Ibu? Betul. Kalau salah, kalau salah boleh boleh diperbetulkan. Betul. Tapi itu yang Ustazah hayati daripada kesibukan, daripada keusahawanan, perniagaan, ya. Kita mencari dana, terlibat dengan perniagaan dan sebagainya. Dengan jelas kenapa kita berniaga dan kenapa kita nak jadi kaya. Kalau jawapan untuk soalan tadi belum cukup mantap, belum cantik jawapan dia, maka kita kena cari jawapan yang cukup indah, yang cukup cantik, ya, yang mantap terhadap soalan tadi. Sebab betul, antara benda yang penting kan Ibu, ya, saudari-saudari sekalian, kita tak nak satu minit, satu saat pun daripada hidup kita, kita keluar daripada kitaran ibadah. Kita tak nak. Kita tak nak sia-sia. Sibuk kita, puas berfikir, tak tidur malam, stres itu sini macam-macam. Tapi rupa-rupanya semua tak berjalan, tak mengalir pahala ibadah. Allah. Macam yang Ustazah sebut kepada kakak Ustazah yang sedang sakit. Ya, dia kata apa? Dia kata, dek, Alung malam-malam tidur je sebab kesan daripada ubat. Ya, Alung kurang zikir ni, Alung risau sangat, dia kata. Ya, saya kata dengan dia, Kak Long, Masya Allah, demikian Allah memberikan jalan ibadah kepada Kak Long. Kak Long bukan ibadah macam orang lain lagi dah ambil tasbih ke apa, zikir ke apa. Tidur Kak Long jadi ibadah. Kenapa jadi ibadah? Sebab Kak Long makan ubat, dapat rawatan pun untuk apa? Untuk sembuh, untuk sehat. Ya, kita nak sembuh, nak sehat, semua akan jadi ibadah. Segala usaha kita untuk sehat, untuk jadi manusia yang sehat, bermanfaat, semua akan jadi ibadah. Masya Allah, Ibu Hanim. Ya, masuk skru sana, bunyi senang bunyi masuk skru, tapi proses nak masuk tu, ya, macam-macam yang kita lalui di hospital, ketika mana dalam rawatan. Subhanallah, Allah jadikan setiap saat dan detik adalah ibadah. Ya, jadi sama juga kita dalam alam perniagaan, ya, dalam keusahawanan. Kita tak nak satu minit, dua minit, apatah lagi dua, tiga jam, apatah lagi dua, tiga bulan, tiba-tiba tak jadi ibadah dalam hidup kita. Sebab itu penting sangat. Ya Allah, aku berniaga ini kerana Engkau, Ya Allah. Aku berniaga untuk cari nafkah yang halal. Aku nak suap pada anak bini aku. Aku berniaga sebab apa? Sebab aku nak bantu orang lain. Bahkan kalau kita benar dalam niat, kita telah dapat pahala sama macam orang kaya raya yang menolong orang. Sama macam orang kaya raya yang bersusah payah membantu, memberikan kebajikan kepada orang. Masya Allah, Allah terlalu baik. Allah nak suruh kita apa? Sebelum kamu berjaya dalam perniagaan kamu, sebelum kamu dapat keuntungan, kamu harus untung dengan niat kamu. Kamu harus berjaya dengan niat kamu. Apa dia? Supaya kamu tetap duduk dalam kitaran ibadah. Kamu bungkus barang ke? Kamu pergi pejabat pos beratur sampai setengah jam, sampai 2-3 jam ke? Semuanya setiap minit dan saat kamu sedang beribadah kepada Allah. Dan bila kita berniaga, kita ada pakaian kita. Kita ada uniform kita. Apa uniform kita? Apa pakaian kita? Walibasut taqwa. Pakaian kita dalam perniagaan adalah pakaian taqwa. Pakailah pakaian tu ke mana-mana. Bertemu orang, bertemu klien, ya. Nak urus akaun, macam-macam, ya. Nak kira keuntungan, nak letak berapa harga dengan customer kita. Semuanya ingat, libas kita, pakaian kita adalah pakaian taqwa. Selama-lamanya insya-Allah menguntungkan orang yang berniaga dalam konsep ibadah. Ya, dan dalam konsep walibas, walibasut taqwa, pakaian taqwa lah pakaian kita. Ya, kalau macam kita ni, ya, Ibu Hanim, yang kadang-kadang, ya, memberikan motivasi kepada orang lain, ya, nasihat kepada orang lain, sama juga pakaian kita adalah pakaian taqwa.
Niat kita adalah niat ibadah. Jadi selama dua perkara ni kita jaga, ustazah percaya Allahu Akbar melempah-lempah wah pahala. Ya, jangan fikir keuntungan dunia saja kan ya. Tapi ya Allah, rupa-rupanya itu juga jadi jalan pahala kepada kita. Jadi kalau dapat difahami baik-baik, ibadah dan juga pakaian takwa, ustazah percaya pertolongan Allah pasti akan Allah curahkan kepada kita. Betul ya Ibu Hanim? Betul, Masya. Dan kita cari ilmu ya, secara teknikalnya bagaimana melengkapkan lagi kita punya kerjaya ya, kita punya usaha. Jadi ustazah rasa Masya Allah, insya Allah kehidupan yang kita lalui itu dalam perniagaan kita semakin dekat dengan Allah. Dalam perniagaan, dalam kegetiran duduk dalam alam perniagaan, kita akan semakin kenal dengan Allah. Ya, denyut jiwa kita tu akan terasa menghayati Allah itu maha sabar. Allah as-sabur, sabarlah sikit, baru start setahun je pun ya. Perniagaan ya, Allah maha sabar. Allah itu nak tunjuk kat kita, kita pun biarlah berpakaian juga dengan sifat sabar. Allah itu asy-syakur, maha mensyukuri, maha menghargai. Kita dapat sikit pun untung ya daripada customer kita, kita hargai. Jangan kita alah untung berapa, singgit dua je kan. Nah, jangan kita persendakan keuntungan tu. Belajar menghargai yang sedikit, nanti Allah akan bagi yang banyak. Ya, itu sikit sebanyak ya Ibu, Ibu Hanim ya. Respon ustazah terhadap apa yang telah Ibu sampaikan, dan mungkin Ibu, kami nak mendengar daripada Ibu apa ni langkah yang kami patut buat ni secara teknikalnya lah juga ya. Menjadi seorang usahawan yang berjaya yang boleh memberi manfaat kepada umat insya-Allah. Okey. Ya, kan, sekarang ni Ibu nak pakai buat sikit. Kita nak cerita step yang pertama adalah kita kena clear dengan kita punya big why. Okay. So, kat sini dia tulis strong. So, ini Ibu panggil ni sebagai why punya map. Ini big, ini grand. Jadi, balik nanti semua orang ambil kejap lagi ke buat kotak ni. Lepas tu bincang apa nak buat. Now, kita punya strong why, I think semua orang tahu. Macam benda berdekat dengan kita, kita kena dulukan. Bila kita dah ada kekayaan tu, kita kena tolong mak bapak kita, bawa dia pergi haji. Kalau ada saudara mara kita yang susah, kena dulukan. Kalau neighbours kita, I'm sure this one ustazah is very good at helping us to know siapakah the immediate people yang kita kena first nak tolong. So tulis kat sini, kita nak kaya, okay, kita nak get a lot of money. First, kita kena settle yang ni. Kalau kita tolong orang banyak-banyak tapi mak kita tak makan, doesn't work too, right? So this explanation maybe ustazah can do a greater one. So Ibu, yeah. Ustazah selalu juga berjumpa dengan kes suami-suami yang kaya tapi kedekut dengan isteri. Ah, tu satu lagi. Tak boleh macam tu. Dan isteri pun, kalau darah ke founder ke apa-apa, suami tak contribute apa-apa, this is my money, not your money. Oh, tak boleh macam tu. Kalau tak ada doa dia, kalau tak ada dia punya izin dia, memang tak berkat dengan bisnes, tak kaya lah kita ya. So, walaupun dia duduk kat rumah tak buat apa, jangan kata suami aku tu bungu tak buat apa duduk kat rumah. Akulah bersungguh-sungguh buat bisnes, aku foundernya, perempuan. Jangan kata dia izinkan you pergi tanpa you berdosa, tu lah berkat dah. That a lot of contribution tanpa physical contribution to your organisation is actually stronger contribution untuk kejayaan you. So apakah contribute, apa benda kalau you dapat duit banyak yang you nak contribute kat sini? And mesti ada lebihan. Sebab semua benda yang kita buat kat dua ni is actually to allow us to go to, of course, grand why kita. Everybody. So bagi ibu, kalau ikutkan yang ini, kategori ini dengan kategori ini is default, tak payah sebut. Ada tak orang Islam yang kata tak nak masuk syurga? Macam pelik agak lah kan. So you punya grand why is actually ultimate reason why you are on this earth. Dunia ni, pentas dunia ni macam dewan peperiksaan. Ada yang lulus terus masuk syurga tanpa hisap, ada yang kena beratur, you know. So how you do well dekat dalam dunia ni adalah dewan peperiksaan. Yang itu adalah yang ibu maksudkan the big why. So apakah you punya big why dalam bila ini dah settle, duit banyak gila, nak tolong apa? Nak tolong ibu tunggal. Is that you punya perjuangan? Apa perjuangan masyarakat atau dunia atau negara
yang you nak buat yang membolehkan you, kerana your role kat sini sebagai seorang individual dan campur dengan semua orang punya role yang berbeza-beza tengahnya akan menyebabkan dunia ni lebih aman. So first you want to do your business supaya bila you lepas 3 tahun rasa not doing very well, you give up, you baca balik you punya big why. You akan bangun balik. Kalau dia tidak memberi you energy untuk bangun balik walaupun you jatuh, that's not your big why. So apa perbincangan yang kita nak tekankan is here. Bukan kita ignore sini. Ini default. Ini default gila ke kalau kita dah kaya tapi kita biar mak kita tak cukup makan. So benda ni is not discussed in my class. Benda ni discussed because everybody yang hidup dalam dunia ni ada role masing-masing. And kalau role berbeza-beza ni dikomplitkan, big why masing-masing itu akan menjadi asbab penyebab untuk kita dapat Allah is pleased with you. Ya, Allah berkatlah kita punya ikhtiar dekat sini. So apa bendakahnya yang you punya big why kat sini? You buat business gila-gila kerana ini. Yang ini of course default, ni bagi dulu. And ada lebihan untuk ni. That's why you have to be extremely rich. Kena ada lebihan itu. The zakat or the sedekah, apa benda channel yang really close to your heart. Sebab dari kecil you mungkin daripada keluarga yang susah, tidak ada peluang-peluang untuk, you know, orang dulu-dulu tak pernah bagi peluang kat mak bapak you. So kalau you kata kalau aku besar nanti dah kaya, nak bagi peluang kat semua orang, nak tolong semua orang change their life or anything. So what's your big why? I don't want to discuss about this because definitely you want this. And I don't want to discuss about this. These are all given. Ini semua adalah macam kata dalam hukum ni dah ada. Tapi ini, ibu lain, you lain. Ibu cikgu business. Ustazah. Orang seorang ni founder perfume. Masing-masing ada role. Come together, kita menjadi satu ummah yang sangat powerful. Because everybody ada role masing-masing. But what is your role? What is your big what? You berniaga tu kerana apa? Kerana nak tolong anak-anak asnaf. Sebab anak yatim piatu, sebab you yatim piatu dulu kecil-kecil, you faham? So you business, walaupun business tu business baju, tak ada kena-kena dengan benda ni. Duit tu untuk tolong apa? Kalau you punya big why kerana baju itu, business itu, you jatuh, you tak boleh bangun. Tapi kalau business you kerana nak cari duit itu, business tu ialah apa yang kita passionate. Sebab kita suka tentang dressing up, kita buatlah business tu. Itu kepakaran kompetensi kita. Tetapi untuk mendapatkan duit dari kompetensi itu dan minat kita itu, untuk buat apa, perjuangannya apa, suruh sini. If you're not clear with benda tengah ni, step one gone. Bertujuh step, takut tak sempat. Step one, the most important to start a long term business. Ustazah, sebenarnya Ustazah apa dia nak buat? Ibu, Zah nak tanya soalan. Boleh Ibu ya? Boleh saya. Boleh interrupt macam ni? Boleh saya. Okay, cantik sangat. Apa ni YMAP yang Ibu tunjukkan. Cuma Zah nak tanya, kadang-kadang di tengah-tengah bila kita berniaga, kan kita tengok yang big tadi tu, kita dah susun cantik dah. Tapi yeah, datang penyakit kedekut. Aduh. Ustaz bercakap ni, ini memang memang kalau kita tengok dalam perbincangan ya, perbincangan dalam kitab-kitab ya, para ulama yang memberikan satu pengalaman yang lebih hidup juga ya, bagaimana orang yang Allah uji dengan maknanya Allah berikan kemudahan, keuangan, kekayaan. Memang kita dah gariskan ini, tapi macam mana ini, Ustaz nak tanya pada ibu lah sebagai wanita yang dah berjaya ya, jutawan, kaya raya. Tiba-tiba terhalangnya yang big ni sebab adanya penyakit macam nantilah aku tak boleh bagi lagi. Dia nak tengok sampai 1 juta, nak tengok sampai 2 juta, nak tengok sampai 3 juta. Ada tak apa-apa nasihat daripada ibu? Sebab saya kira penyakit ni yang selalu akan menggagalkan kita untuk dapat semua yang kita dah tulis dekat YMAP ni. Sebab itu formula ibu, bila ibu ajar dengan dia, memang untuk dapatkan revenue yang besar, kita kena ada marketing strategy yang ibu ajar selalunya dalam ibu punya private coaching dengan anak-anak didik ibu. Kita kena ada sales strategy, operation strategy, production strategy, tapi kita ada satu lagi strategi, berkatnya strategy. Yang itu strategi yang kelima. Berkat ni macam ni, the more you give, the more you get. Orang putih pun cakap benda tu. Benda ni sebenarnya sangat-sangat, orang kata rezeki. If kalau kita ada RM10 dalam poket kita, if we give out RM9, tinggal RM1 je. Lagi kita tak ada duit, lagi kita kena bagi. Because the more you give, sebab kita nak tunjuk kat Allah, the more help kita perlu daripada Allah. Sebab Allah punya help dalam business ni beyond logic. Beyond logic, kita perlu formula itu.
Dan kalau kita nak berniaga seperti sahabat-sahabat sifu ibu yang lain, seperti Encik Khairul, ramai lagi yang semua kata, you pay up your zakat first, dia kata. And then seperti kita kata kat Allah, kita yakin kita nak dapatkan keuntungan banyak-banyak mana, jom kita kira zakat 2.5 tu yang kita bayar dahulu. Ada juga orang yang macam tu, so good in giving. Bagi mereka-mereka yang sangat kedekut nak bagi itu, that means something wrong dengan formula dia yang dia tak belajar. Kalau dalam ibu punya formula untuk bagi sustain business, dia termasuk dengan how much you have to give out in term of membantu orang yang tak boleh jadi kedekut. Dan spiritual punya knowledge dalam kelas ibu memang sangat strong. Cara ibu lah, ibu cara ragat-ragat ibu ni lah, tak macam ustazah tu sedap jadi sambut-sambut dengan ayat-ayat Quran and all that. But I know my logic and I know I'm close to Allah sebab ibu dah lalui macam-macam. Jadi ibu rasa macam, oh my, lagi ibu duit tak ada, lagi ibu bagi. Can you imagine? Ibu dapat duit pencen dari Petronas. Ya, betul. Ibu 56 tahun. Berapa sen lah sangat kalau sekali ibu masuk hospital, 100,000. 10 kali masuk hospital, ibu dah berapa? Sebab ibu ada insurance card. Tapi dia exclusion dengan benda-benda penyakit berkaitan dengan spine. Sebab ibu accident teruk. Dia exclusion berkaitan dengan rahim. Sebab ibu pernah ada ni. So, ibu punya sakit selama ni yang masuk hospital 100,000, 50,000 yang selama ni, it's all that penyakit tentang exclusion tu. Jadi tak ada insurans bayar. Bermakna orang macam ibu lagi kena kedekut. Ibu kena simpan duit. Nanti macam mana ibu nak masuk hospital? Dan nanti ibu nak makan kalau perniagaan mengajar-mengajar ni tak menjadilah. Sekarang dah tak boleh buat kelas lah. Ibu nak makan apa? Dah lah orangnya banyak penyakit. Tak. Tanyalah ibu dengan jadi penasihat Murtada Dakwah Center dekat Sungai Petani. Ibu tanya, kau nak apa? You nak kapet? Bom, hantar duit. Bukan kecil, benda besar. ATM beras bagi. Yang tak ada ni ibu bagi. Sebab bila ibu tengok, the more I give, Allahu Akbar, ibu tak tahu datang dari mana. Ibu main-main dia cakap ibu nak buat program 2 jam bro, masuk dekat RM50,000 orang bayar yang sikit-sikit tapi sebab ramai. Eh, main-main RM50,000 ni yang coming ni pula main-main je dekat RM100,000. Because we keep giving. Bila kita give, Allah tak lupa kat kita. Cara bodoh ibu ni lah, tapi Allah tahu. Walaupun ibu tak pandai nak sebutnya, but ibu ada satu belief in my life lah. Daripada ibu zaman Petronas lagi, beri, beri, beri dan beri. And Allah will never forget to give back to us more. Lagi best lagi kalau kita tolong orang, gunakan kita punya rezeki ke atau kita punya duit ke apa-apa, and yang balas tu Allah. Lagi best gift come from Allah than from human being. All magic boleh happen beyond logic, ustazah. So ibu tak faham kalau betul ada orang kaya yang masih kedekut. Bagi ibu, kalau orang Islam yang sangat-sangat kaya, yang I can mention a few, I mean you know a few, mereka yang kaya-kaya betul-betul, really kaya, dia giver. Dia memberi-memberi. Dia tahu magic Allah tu. Lagi bagi, lagi dapat banyak. Berganda-ganda. Beyond expectation, beyond logic. So kalau you ada RM10 kat poket sekarang, you takut tak makan, bagi RM9. Why you worry? Allah will give you back more than that. You memang you unexpected benda tu berlaku sangat dengan ibu. Sampai ibu cakap dengan tim ibu, ibu tak tahulah. Ibu tak boleh sebut benda-benda lah. Ibu bukan sebut benda-benda jadi. Sebab ibunya belief pada Allah punya magic or kuasa dia. Allah Akbar, I cannot mention. Ibu tak boleh sebut, dia jadi. Ibu punya belief sampai ke situ. Ya. Allah Akbar. Silakan ibu teruskan kita punya white map. So ini langkah pertama kita punya YMAP. Okay, so kejap lagi, take your time, dekat keadaan yang tenang, cari you punya, you khalifah yang mewakilkan kat dunia ni sebagai apa. Kita manusia yang Allah letak kat bumi ni ada role you apa. Jangan persisirkan role tu. Kalau kena role tu, Masya Allah. My role is to help, contohnya usahawan-usahawan Melayu Islam atau usahawan Islam, tak payah Melayu pun, usahawan Islam yang muda, okay, yang muda, usaha-usaha yang muda, supaya mereka menjadi kaya raya. Mereka jadi wakil ibu untuk tolong sekolah-sekolah agama, masjid, sekolah tahfiz tu semua. I want it to be world class. And I want them belajar dengan ibu BSS, tahu macam mana nak connect between visi, misi sampai SOP, semua connected. Organ 1 sampai organ 4 yang ibu ajar tu. Dia ambil ilmu tu, dia install dekat semua masjid dan semua sebagai satu community center yang akan membangunkan rumah kita. And it's a place yang semua anak-anak muda mau pergi sebab penuh dengan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan generasi sekarang. Ya,
So, but because maybe kita mengharapkan terlalu banyak bantuan dari kerajaan aja. No, it has to be from us. Kita yang kena kaya, kita kena make it happen. InsyaAllah, Mutada Dakwah Center di Sungai Petani akan create satu world class Islamic community. And I will be, I'm their advisor dan ibu akan pastikan every greeting, every step orang masuk Dato' akan rasa wow. Dan barulah taraf Islam yang sepatutnya. In fact, Ustazah, you have a school too. So, insyaAllah ibu nak pergi visit segala. Kita install apa yang perlu install. Supaya semuanya menjadi efficiency, effective. Orang rasa, Allah, pergi ke tempat Ustazah, sekolah tu rasa efficientnya. Sangat customer service-nya, top-notch, respectful, percentage of book. Kita nak menghormati manusia, berapa peratus degree kena book. Dia tak boleh banyak, dia tak boleh kurang, dia tak boleh over. Dia kena ada sedikit respectfulness. Semua tu kena train. Berapa distance orang jauh dah datang kita nak cakap Assalamualaikum tu. Kena train. People don't know. Orang akan merasakan, I don't know why, tapi pergi center tu aku rasa dihormati. Aku rasa sangat nak merapati mereka. And I want to learn more. Dan I nak pergi selalu tempat tu untuk belajar agama Allah. So we need to do that. Ini tidak. Kita tak teach dia orang. So nak pergi tempat-tempat macam ni semuanya dia takut. Semua melarikan diri. Intilah penatlah. I business banyak kerja. The traction is not strong enough. It's our fault for not pulling them towards us. So we have to learn. So yang kedua, yang pertama tadi big why. Big why atau purpose. Yang kedua adalah problem yang you nak solve. Problem yang nak solve. Kita kena cari kat dunia, dekat Malaysia, untuk jadi kaya, kita kena kaya menjual solusi. Solusi tu yang menjadi asbab kita nak mendapat rezeki tu antara ikhtiarnya. Sekarang ni, apakah problem yang banyak sangat kat Malaysia ni? Banyak problem. Problem budak tak reti baca. Problem pemakanan. Problem orang tak reti mengaji. Problem orang tak reti buat bisnes. Atau problem orang tak ada pewangi yang halal. Atau problem dia nak pakai skincare. Apa problem manusia yang ada? Problem jeragat, problem exist, problem tudung yang tak payah nak iron or whatever. What are the problem that exist yang you match dengan you punya capacity, you match dengan you punya kekuatan yang Allah dah bagi, you punya minat, you punya competency, your skill or whatever. Dalam banyak-banyak problem tu aku nak attack satu problem ni. Now problem mana you nak solve? You kena, bagi mereka yang dah buat business tu, fine. Bagi mereka yang belum buat business, semua orang ada opportunity nak buat business kalau you clear dengan problem mana yang ada banyak sangat problem dalam Malaysia ni. Problem mana you nak solve? Dan apakah problem you nak solve tu, you buat ada satu worksheet sebenarnya yang you kena isi-isi. Dan you akan down to, dah tahu dia kena map between you punya kebolehan dengan skill dengan problem tu. Bila berjumpa, dia jadi macam match made in heaven. That's your role. So problem yang nak solve apa? Kena find out. Kita belajar business sikit hari ni. Nombor tiga. So kita bila dah problem nak solve, kita kena cari solusinya apa? Yang you mampu. Kalau lah kata orang pakai tudung sekarang ni, itulah ibu baru cakap dengan my sister semalam. Sangat cute sangat dia. Dia tunjukkan satu video kat ibu. Tudung ready made tudung yang ada awning, soft awning, labuh sampai belakang, which I like really much. And the narrow tapi labuh depan. Yang bestnya dia ada macam ni lah, ada yang bawah ni yang tutup dagu ni kan. Ha, magic ya. Dia bila dia tunjuk kat ibu video, dia kata, tengok eh, dia kata, dia ambil dagu ni, dia taruh yang beratas. Jadi emas. Kau gila, colour sama. Comelnya. Kata problem yang ada sekarang, dia memang minat buat-buat tudung. Problem yang ada sekarang, nak cari ikat belakang, letak telinga ke, colour tak sama, nampak so, you know. Ini kalau kita pakai colour turquoise, ini exact material tu dengan yang ni. Matching crazy dengan awning tu. Ya Allah, comelnya. I kata, this will go crazy. Apa kau jual ni? RM25. Murah gila. Dia pun coaching dengan ibu kan. So,
gila. And benda tu berjahit siap. Bukannya pakai tudung, satu lagi tapi kala sama dengan tudung atau kena ikat, tak ada. Dari sini tarik. Okey. Memang power. RM25 murah sangat buat tudung labuh macam tu. So, ibu kata solusinya apa dia jumpa? Solusinya. So, dalam solusi ni yang penting, kritikal dekat solusi ni, apa yang membezakan kita dengan orang lain? Solusi kita. Apa niche kita? Apa differentiator kita? Apa yang membezakan kita? Ustazah ramai. Ada ustazah ni, ustazah Nur Hafizah, kena niche, kena clear. What is your niche? Is it about women? Is it about ni atau technique you? It's not about the topic alone. It could be cara penyampaian, or it could be persona you. Kat mana kelainan you? So everybody kena ada kelainan dia. So you kena clear. Dan benda tu jangan fikir-fikir ke otak, aku rasa. No, write it down. Anything that you write down memang magical. Everybody out there, apa yang membeza solusi you yang membezakan dengan orang lain? What makes it different? So that is actually you have to write down. Kalau you rasa fikir-fikir je, work. Pena ni dia ada magic dia. I don't know why, but writing down is really powerful. Number 4. Sikit je lagi nak. So, bila kita dah ada benda yang membezakan ni, now kita tahu dalam kita punya T20, M40 dengan B40, betul? So, ini adalah level-level kekuatan keuangan dari segi ekonomi rakyat Malaysia. Now, you dah ada solusi yang membezakan. Now, you nak package benda tu menggunakan ingredient atau kotak atau presentation untuk sesiapa? Nika ni. So, nombor 4 adalah segment customer. Customer segmentation atau, so you kena pilih ni, segmentation mana you nak layan. Dia pun ada problem tu. Dia kena pakai tudung. Betul? Ha, dia pakai tudung, package lain. Duit dia banyak. Material dia lain. Tapi tetap ni tarik ke atas tu ke. Ni M40. Dia pun kena pakai tudung. Semua kena pakai tudung. You nak layan niche mana? Kena clear. Jangan semua. Semua tak main. Memang tak kaya kalau kata semua. So, tak bijak buat bisnes. Dia kena sharpshooter, sniper, boom. Dia bukan macam gambar tembak semua, fokus lah kena. So, kena ada customer segmentation. Segment mana yang you nak layan, kena clear dan tulis. Dalam customer segmentation, kena ada customer avatar. Avatar adalah, katalah you dah nak layan yang M40, middle class. You kena tahu nama dia Mariam. So sekarang kita kena buat misi mencari Mariam. Nak cari si Mariam ni. Mariam pergi shopping kat mana? Anak dia berapa orang lebih kurang? Apa ketakutan Mariam? Mariam takut suami kahwin lain? Mariam anak ramai, busy. Mariam ni dia bukan B40 ya, M40. Okay, dia busy lah, dia berniaga. So, Mariam ni kena kenal psikologi dia, ketakutan dia, kesukaan dia. Dia shopping kat mana? Aeon ke? Pavilion ke? Mana? You kena tahu Mariam macam you kenal a human being. Barulah secara tak sengaja, your copywriting macam tulis kat Mariam. Si Mariam yang tengah baca FB ni, kenapa rasa benda ni macam cakap dengan aku? Because you tengah menulis thinking of that Mariam. Sampai you, siapa kan student ibu? Ibu suruh buat kan, kita pergi toilet lelaki perempuan ada logo perempuan macam tu kan. Tak ada macam logo perempuan lah. Macam mana ibu tak kerti draw. So logo ni, kena letak keliling logo ni, buat poster besar dekat ofis. Kesakitan, kesukaan, kerisauan, kegembiraan, wayang tengok apa, cerita jenis apa, drama apa. Tak kenal saja. Ni Mariam. Ni namanya misi mencari Mariam. Buat poster ni besar-besar. Tulis, jadi poster besar kat ofis tu. Gambar perempuan tengah tak keliling tentang Mariam. Semua secara tak sengaja, kalau tulis copywriting ke, buat packaging ke, oh kita nak menghadiahkan kat Mariam, oh dia suka macam ni. Mariam suka terang ke, light ke, pastel. You already know by looking at that avatar. But avatar is not just umur dari 25 hingga 40 tahun. Ya Allah, besarnya.
dia kena smack on 40 years old lady. Tak apalah kau 35 beli ke 50 beli ke. Tapi kita punya design of that marketing strategy smack on that 40 years old with that emotional down. Emotional feeling, psychological state dia macam kegembiraan dia apa, kesedihan dia apa. So clear. 5. 5 adalah business goal. Bila nak clear semua ni, ibu anggap tak payah 10 tahun lah. 5 tahun pun cukup lah. 5 tahun, you nak berapa? Now, 5 tahun you nak berapa ni, macam mana cara kiraan dia? Cara kiraan dia, setiap tahun ni nak bagi zakat berapa? 2.5%. Now, 2.5% of the 5 years, berapa zakat perlu untuk BYU tu? Kalau you kata you nak bersih kat semua masjid, you need how much? So 2.5% is the value. So yang bigger amount tu is your revenue. You kena ada certain revenue yang keluarkan 2.5% yang boleh merealisasikan BY. Kau tak payah buat business. So sekarang do you do that maths? Kan ibu buat maths tu. Nip, ibunya CEO Hanip, I need this amount. I need this 500 people. Sebab ibu dah nampak 2.5% from that income, I need to give something. Kena niat tu datang zakat dulu. When you dah ada zakat tu dulu, baru you letak the amount you need to arrive. Bila you dulukan Allah, Allah dulukan you. Masya Allah, Masya Allah. So, your target nombor 5 adalah business goal. Business goal yang bermula dengan amount of zakat you need. Then baru cari the big number. Baru letak sini. And make sure this money zakat you betul-betul keluarkan. You dah jangan bohong pada Allah. If you really want to do this, Allah will give you this as long you pegang janji dengan Allah. Kata saya nak bina 3 masjid. Nothing is impossible. Letak tu dulu. That 3 masjid, Masya Allah 3 juta. 3 juta is 2.5% out of some value. You better get that value. And percayalah, you buat benda ni, business you, Allahu Akbar. Macam mana tak Allah tolong kanan-kanan like nothing, like magic. Memang kena ada technical ni Allah bagi kita akal untuk belajar ilmu. Kalau Allah kata nak suruh kita tidur je tepi sejadah, harap sejuta turun kat atas sejadah tu, memang Allah marah lah. Allah suruh kita guna akal kita with the right formula. Tapi Allah kata dahulukan dia in this point, business goal. Nombor 6. So lepas tu bila kita ada, kita kena track. Track on monitor. Dan monitor. Okay, ni dulukan zakat ya. Business goal ni dulukan zakat. Betul balik ya. Business goal yang boleh merealisasikan zakat yang kita dah dulukan. Ini kira dulu berapa perlu, baru cari amount you need out of 2.5% tu. Bukan kira ni dulu, baru jadi zakat ni, dan baru fikir apa nak buat. Terbalik, big why dulu. Amount perlu, barulah cari ni. That's how you work. Itu cara kalau menjadi student ibu, ibu akan tekan macam tu lah ya. So ni track. Track dan monitor wajib. Setiap minggu dan setiap bulan. Ibu ada Excel file yang boleh track monitor benda ni. Dia panggil profit dashboard. Yang ni ibu akan ajar between leads, number of customer dengan average sales per receipt, average sales per receipt campur dengan frequency. Yang ni formula-formula ni, ya Allah, kau belajar dengan ibu ni. Hari ni maybe tak sempat. Yang ni formula ni, ustazah juga tekan number of leads, FBN. Kalaulah you tekan kat sini 10%, yang ni tak tekan apa-apa, revenue you yang you dapat kat sini, untuk dapatkan kita revenue so that realisekan benda ni, revenue. Okay. Bayang ya, dalam formula yang ibu akan ajar, ibu ada satu program Grow Your Business Fast, 11 hari bulan ni, ibu akan ajar, you hanya tekankan ni 10%, sikit je, tweak sikit je, 10%, nak tahu revenue naik berapa? 33%. And I can prove to you. So buat apa nak tekan sebelah ni aje? Ini ada teknik dia buat ajar, ini ada teknik dia buat ajar. Simple je teknik dia. You can naik semua ni, naik 33%, dia akan merealisasikan business goal untuk give you this 2.5% untuk realize you punya big why.
That's why you live. You hidup untuk ini. Of course you kena settle strong why anak masuk sekolah, cukup makan, mak happy, pergi umrah. Okay, itu of course. Dan kita buat kita punya big why kat tengah tadi tu supaya tiket untuk pergi ke syurga. Kita duduk dunia ni singkat je. Jadi kaya raya supaya big why tu banyak gila, 2.5 banyak gila tiket syurga besar. So, the seven, the last one. Nombor 7 ialah customer satisfaction. Suara ini semua. Semua ni formula yang sangat mudah. Kepuasan hati pelanggan. Yang ini pula ada pipeline dia, ada Zmod dia. Semua ada teknik-teknik yang sangat kau belajar, kacang yang buat. Pegang aja 7 ni. Huh, memang bijaklah bisnes. Bisnes yang berkat lah tu sebab of the zakat thing. The zakat 2.5 nak bagi realize, nak realize menjadi kenyataan big why. Sekarang big why pun tak tahu. Ini buat apa? Ini jadi tak terkejar sebab big why tak clear. Cuba big why clear. You kejar ni. Kejar. Nak dapat ni, kena kejar ni. Macam mana nak dapat ni kalau tak ada ni? Sekarang big why tak clear. 7 step tak clear. Customer satisfaction tak ada. Profit dashboard lintang bukan. Allahu Akbar. Ni ibu nak share dengan ustazah ni, bukan nak menjual, bukan nak apa. Tapi ibu nak jemput ustazah dan orang lain juga. Ibu 11 dan 12 hari bulan Jun ini, ibu ada mengajar semua ini dengan detail ni selama 2 hari. 11-12 hari bulan. Tajuknya Grow Your Business Fast. Sebab ibu rasa dalam sejam dua ni tak sempat. Siapa yang belum ada bisnes lagi bagus belajar. Not ibu, macam mana nak daftar? Macam nak daftar? ibu okay, okay. Ikut FB Farida Harun, FB ibu. Atau IG Ibu Hanim. Dekat bio IG tu ada link. Dekat link tu ada free gift ibu, ambil je. Dan juga pendaftaran ke Grow Your Business Fast. Bagi mereka yang daftar, harga murah saja RM200.50. Bagi mereka yang mendaftar, dia akan dapat ibu punya program Start Your Business Right yang berharga RM100 for free recordingnya. So dia macam dapat dua program, RM200. Pergi dekat ibu punya Instagram, ada bio dekat IG tu, klik kat situ. Ibu Hanim kan? Ibu Hanim, IG, yes, Ibu Hanim. Kalau dekat Facebook tu lah yang ibu komen-komen tadi tu, Farida Hanim Harun pun ada rasanya dekat dia punya tu, insyaAllah. Belajarlah dengan ibu, insyaAllah, tu nak kena jaga dia orang Islam yang sayang, whether you woman or you man. Bijak, Allah bagi akal kan kita. Kita adalah makhluk Allah yang given with this brain. Bukan untuk kita mati jual dengan harga yang tinggi sebab tak nak guna. Ya, brain kita kena guna. Tepat ibu rasa ustazah kalau study all this and pandang dan masuk Islam values and Rasulullah berniagaan, macam mana ibu rasa lagi mantap lah. Itu sebab nak jemput ustazah untuk join aku ustazah and my invitation, insyaAllah. And then kita bagi satisfaction untuk ustazah. Bercakap-cakap. Ibu, apa yang ibu kongsikan ni, Uzara rasa ni macam bukan dimah ni. Belum masuk mana-mana lagi. Tapi yang bukan dimah pun, masyaAllah, sangat terpukau. Dan betul ibu, kadang-kadang dalam berniagaan kita macam main gedah je. Tak pernah fikir lagi nak bayar zakat amount berapa. Ya, kadang-kadang bila cukup dah cukup setahun, barulah tergigih-gigih nak cari zakat kalau kira-kirakan itu dan sebagainya. Tapi tengok dalam apa ni, formula yang Ibu Hanim berikan. Ya, business school kita tu, masyaAllah, tuan-puan sekalian. Ya, kalau kita mendahulukan Allah, macam buat agreement dengan Allah, perjanjian dengan Allah, ya, dia niat dengan Allah, dan Allah akan membenarkan niat kita yang mulia. Subhanallah. Allah sayang diri tu. Allah sayang sangat kita. So, you're just show a bit of love je kepada Allah. Allah bagi kita tertera-tera balik. Kita tak ingin dekut. Kita pun lagi sikit kat Allah, banyak kat kita.
Alhamdulillah, masya-Allah Ibu Hanim. Tak dapat nak ungkap macam mana rasa terima kasih daripada pihak ustazah dan semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kalau tengok pada komen-komen ya yang bertanya-tanya, masya-Allah, terlalu berterima kasih, menghargai apa yang telah Ibu Hanim kongsikan, sangat memberi semangat. Ya, masing-masing semua dah macam apa? Semangat dah ni nampak gaya ni. Ya, alhamdulillah. Jadi kepada semua sahabat untuk mengetahui dengan lebih mendalam, belajar, ya, kita kena belajar. Maka ustazah alu-alukan sangat, ya, menyarankan sangat untuk bersama-sama dengan Datuk Faridah Hanim Harun, ya, dalam seminar 11 dan 12 Jun, Grow Your Business Fast, kan? Betul ya, Datuk Ibu Hanim? Jadi boleh lihat dekat FB Ibu Hanim ataupun IG Ibu Hanim dan tekan di bio link di IG tersebut untuk memudahkan pendaftaran. InsyaAllah Ibu Hanim, ustazah dan anak-anak insyaAllah akan menyertainya. Yes. Okay, tim yang lupa ustazah, number one VIP kita. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak sebab ustazah pun rasa bersalah sangat ambil masa yang lama masa Ibu Hanim sendiri. Tapi sangat-sangat mensyukurinya, menghargai dan berterima kasih. Mudah-mudahan doa kita semua agar Allah berkati usia Ibu Hanim, ya, keluarkan daripada kesakitan, kesulitan, berikan kelapangan, keberkahan, insyaAllah. Berikan kebahagiaan, ketenangan, mengenal Allah, segala ramuan yang Allah redha dengan Ibu Hanim. Hidup dan mati Ibu Hanim dalam keridaan Allah, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah doa kami semua. Terima kasih jazakumullah khairan kathira kepada Datuk Faridah Hanim Harun, kepada semua yang bersama-sama dalam program kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Fatih Team, admin yang menguruskan program hari ini. Terima kasih semua. Minta maaf Ibu Hanim salah silap ustazah dalam mengendalikan. Ya, minta maaf pada semua kelemahan dan kekurangan. Terima kasih. Mungkin ada sepatah dua kata daripada Ibu Hanim untuk kami semua. Okey, Ibu juga minta maaf, sayang semua. Follow Ibu, Ibu sangat bersungguh sangat nak change your life. Sama ada dapat ilmu free ke, belajar berbayang dengan Ibu, I don't care sayang, just follow me, okey? Sebab insyaAllah banyak sangat ilmu free yang Ibu bagi. And Ibu minta maaf kalau Ibu ada terkasar bahasa ke apa-apa, I said something wrongly. Terimalah Ibu seadanya, okey? And Ustazah, thank you so much. Jadilah antara anak-anak ibu ataupun yang sangat rapat dengan hati ibu, okay? And tolong ibu where you can, especially dalam hijrah ibu nak lebih dalam dan memahami. And I want to help your center, insyaAllah. And kalau ibu dapat jumpa your students ke apa, I would love that, insyaAllah. MasyaAllah, terima kasih Ibu Hanim. Ya, jadi sahabat-sahabat semua jangan lupa follow Facebook Faridah Hanim Harun, ya, Facebook Faridah Hanim Harun dan IG Ibu Hanim. Yes. InsyaAllah kita sentiasa memerlukan ilmu, perkongsian, pengalaman, ya, Ibu Hanim dalam kehidupan kita, insyaAllah. Terima kasih semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Thank you sayang.